Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya kawanku, ini lagi merakit menyervis lampu jumbo. Berapa watt itu kang? 50 watt pergantian TR. Ini kita lihat dulu, itu ada TR gede kan? Yang mati sebelah, mati sebelah katanya TR nya lihat ya kawanku, pergantian TR mati sebelah. Ini TR-nya ambil dari cabutan ya kawanku, dari TR second. Seperti itu, dibersihkan dulu. Bukan TR baru ini, pergantian pakai TR second. Masang TR nggak boleh kebalik ya kawanku, saudaraku. Kalau ada kegagalan itu perjuangan yang tertunda, yang masih tertunda. Kita lihat penyolderan, cara menyolder. Oh, seperti itu ya kawanku. Rapi solderannya, seperti solder bawaannya, seperti solder. Kita tes lagi kembali, ini multinya ya. Multinya tuh mati apa hidup? Mati mati ya. Nggak, itu hidup. Coba kan? Coba. Cuir kena ini. Oh, bilangin hidup gak percaya. Saya udah pakarnya. Akhirnya gagal. Gagal ya kawanku. Nah, jangan sampai saya yang turun. Masih tetap ngajarin ya. Sampai bisa, dari nol sampai bisa. R-nya mati. Tuh. R-nya mati katanya. Coba cabut dulu TR-nya dua-duanya. Mati kan. Iya. Sok cabut dulu TR-nya dua-duanya. Kita saling belajar, saling belajar, saling cara menyambut TR sama paku. Solder semua ya, tiga-tiganya tuh. TR-nya mana jatuhnya tadi? Nah, kita cek lagi, ditaruh sini dulu TR-nya. Kita cek. Cabut dua-duanya, sob. Kata saya juga apa mati dua-duanya. Ini belajar sampai bisa ya, saya ajarin sampai bisa. Silakan yang mau berkenan minat belajar, monggo. Dari nol nyampe bisa. Ini pencabutan TR ya. Cok, kan saya buka ini basis, biarin letakin aja nih. Ini kelihatannya kawan, bila perlu di atas ini supaya kelihatan. Cok. Nah, dua-duanya situ. Nah, yang basis coba. Nah, seperti itu kan. Nah, itu hidup. Gua mati, itu mati. Mati itu nggak mau ngangkat, nyampe 10. Mati. Mati. Gini. Coba satunya. Enggak, sebelah sini, sebelah sini. Enggak, TR ini satunya. Nah. Tuh, tekan. Nah, itu hidup nyampe 20 tuh. Yang satu mati. Coba tes itu R. R mana apa? R
Ih, kenapa dibuang semua TR-nya? Bentar nih saya cari itu TR. Nah, sekarang pengetesan R. Pasisnya. Kalau belajarin servis seperti ini ya agak lama ya kawanku, nggak apa-apa, bisa dipraktekkan di rumah. Itu tandanya basis hidup, hidup melebihin kapasitas ya hidup. Itu R hidup juga ya kawanku tuh. Tes ini lagi. Nah, kolektor apa emitor. Kelihatan nggak emitornya? Nah itu ragu itu, diulang lagi tekan emitor hidup. Oke, emitor hidup berarti tadi penyakitnya sama TR ya dua-duanya. Sekarang ganti TR nya ini nih, pakai TR gede ya. Ini dapat ngetesin tadi TR gede, TR second tuh. Tipenya harus sama. Terserah bebas. Yang penting sama. Itu kosong berapa? 05. Itu 05 TR-nya. Pinjam satu. Ini tipe 05 ya kawanku. Tuh. 13005 enggak kelihatan ya kawan. Ininya dapat cabutan jadi nomornya enggak jelas. 1305. Oh. Jelas ya. Masang TR enggak boleh kebalik ya, ada tanda tuh. Aluminium harus dibalikin. Servis lampu ini lagi ngajarin ya. Dapat ini, dapat servis orang baru, apa maksudnya baru dia belajar nyerpis, cuman langsung saya praktekkan teorinya. Kalau ngapalin satu persatu agak lama, kalau ya tidak sambil praktek ya. Cara menyolder udah saya ajarin ya, seperti itu. Jangan grogi bung, jangan grogi. Kegagalan itu suak, apa kegagalan itu kesuksesan yang masih tertunda. Jadi jangan grogi, ini punya sendiri ini. So, sekarang mulai di pengetesan seperti itu. Ngetes, megang hati-hati, megang setrum. Duh, nyala di sini kawanku, saudarakan lagi, diulang. Duh. Ya. Ini ada gejala lain ya kawanku. Nyalanya di sono ya. Nanti kosletnya yang nyala, berarti ini masih kegagalan. Ya diakhiri dulu karena durasinya agak ini ya, agak lama. Diakhiri dulu. Tunggu video selanjutnya, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.